Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa kembali dengan saya di channel Mevindo. Kemarin, tepatnya hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024, Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR di gedung MPR DPR Jakarta. Nah, itu berarti bahwa masa tugas Bapak Presiden atau mantan Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi sudah berakhir. Bagi rakyat Indonesia tentu saja ini memberikan kenangan yang luar biasa. Sebagian menganggap bahwa Bapak Jokowi memberikan kenangan yang sangat bagus bagi Indonesia. Dan sebagian lagi tentu ada yang merasa kecewa dengan alasan yang berkesan di dalam dirinya masing-masing. Namun ada beberapa survei yang menyebutkan, yang terakhir kalau nggak salah yang dikatakan oleh Kompas ya, Kompas melakukan survei bahwa tingkat kepuasan kepada Bapak Jokowi mencapai 75% lebih. Maknanya 75% rakyat Indonesia puas akan kinerja Bapak Jokowi selama kepemimpinannya, selama 2 periode atau 10 tahun. Nah, sebagian lagi, ya orang-orang ini merasa kecewa, bahkan ada sejumlah kecil orang-orang Indonesia, ada yang tokoh masyarakat, public figure yang merasa kecewa, bahkan menuntut Pak Jokowi untuk dilengserkan, lalu kemudian ada juga yang menuntut untuk dibawa ke pengadilan, lalu kemudian dipenjarakan. Kita tidak tahu salah dan benarnya atas tuntutan mereka, tapi yang jelas ada 75% rakyat Indonesia merasa puas akan kepemimpinan Pak Jokowi selama 2 periode. Namun untuk lebih jelasnya, saya ditemani oleh asisten saya, yaitu co-pilot. Saya akan tanya, apakah betul rakyat Indonesia itu mayoritas puas akan kepemimpinan Pak Jokowi? Saya tanya dulu ya. Apa kabar? Selamat pagi, saya mau bertanya tentang sesuatu hal. Bisa? Saya siap membantu. Apa yang ingin Anda tanyakan? Kemarin Pak Prabowo dilantik menjadi presiden. Itu artinya bahwa masa tugas Pak Jokowi sebagai presiden sudah berakhir. Namun yang ingin saya tanyakan adalah tentang Pak Jokowi. Seberapa besar tingkat kepuasan rakyat Indonesia terhadap kepemimpinan Pak Jokowi di akhir-akhir masa jabatannya? Pada akhir masa jabatannya, tingkat kepuasan rakyat Indonesia terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo cukup tinggi. Wow. Berdasarkan survei terbaru dari Litbang Kompas pada Juni 2024, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 75,6%, wow, yang merupakan angka tertinggi selama periode kedua kepemimpinannya. Survei lain dari New Indonesia Research and Consulting pada Maret 2023 juga menunjukkan bahwa 77,1% responden merasa puas dengan kepemimpinan Jokowi. Selain itu, survei dari Indopol pada tahun 2023 mencatat bahwa 72,93% responden puas dengan kinerja Jokowi. Ada peningkatan berarti. Secara keseluruhan, kepuasan publik terhadap Jokowi meningkat di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan kesejahteraan sosial, meskipun ada beberapa kritik di bidang hukum. Oke, kalau dilihat dari wilayah Indonesia, kebanyakan yang merasa puas ini dari Jawa atau luar Jawa, atau mungkin dari yang di kota atau yang di desa. Nah, coba jelaskan. Tingkat kepuasan terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi memang bervariasi berdasarkan wilayah dan demografi. Oke. Okay. Berdasarkan beberapa survei, berikut adalah beberapa temuan utama. Wilayah Jawa versus luar Jawa, Jawa,
tingkat kepuasan di Jawa cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan luar Jawa. Oh. Hal ini mungkin disebabkan oleh lebih banyaknya proyek infrastruktur dan pembangunan yang terlihat nyata di wilayah ini. Oke. Okay. Luar Jawa, meskipun demikian, kepuasan di luar Jawa juga cukup signifikan, terutama di wilayah-wilayah yang merasakan manfaat dari program-program pembangunan dan bantuan sosial. Kota versus desa. Kota, penduduk di perkotaan umumnya lebih kritis namun tetap menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi, terutama terkait dengan kemajuan infrastruktur dan layanan publik. Desa, di pedesaan, program-program seperti bantuan langsung tunai dan pembangunan infrastruktur dasar, jalan, listrik, air bersih, telah meningkatkan kepuasan masyarakat. Secara keseluruhan, meskipun ada variasi, kepuasan terhadap kepemimpinan Jokowi cukup merata di berbagai wilayah dan demografi, dengan beberapa perbedaan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal dan spesifik. Oke, selanjutnya dalam bidang-bidang pembangunan yang di mana orang-orang Indonesia merasa puas, kurang lebih 75% tadi, bidang apa yang paling menonjol dan bidang apa yang paling minimal, paling kurang sehingga mendapatkan kritikan dari masyarakat Indonesia? Selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi, ada beberapa bidang pembangunan yang sangat menonjol dan mendapatkan tingkat kepuasan tinggi dari masyarakat, serta beberapa bidang yang mendapatkan kritik. Yeah. Berikut adalah ringkasannya. Bidang pembangunan yang menonjol. Jalan tol, pembangunan jalan tol yang signifikan, seperti Trans Jawa, Trans Sumatera, dan Trans Papua, telah meningkatkan konektivitas antar wilayah. Bandara dan pelabuhan, pembangunan dan renovasi bandara serta pelabuhan baru yang memperlancar arus barang dan penumpang. Transportasi publik, proyek seperti MRT dan LRT di Jakarta yang meningkatkan mobilitas warga kota. Yeah. Kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional, JKN peningkatan akses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang mencakup lebih banyak masyarakat. Pendidikan. Pembangunan sekolah dan universitas, peningkatan fasilitas pendidikan dan akses pendidikan tinggi di berbagai daerah. Bidang yang mendapatkan kritik. Hukum dan tata kelola. Hukum dan penegakan tata kelola. Hukum, kritik terhadap penegakan hukum yang dianggap masih lemah dan tidak konsisten. Korupsi, meskipun ada upaya pemberantasan, kasus korupsi masih menjadi masalah besar. Betul sekali. Lingkungan. Kerusakan lingkungan, proyek infrastruktur yang dianggap merusak lingkungan, seperti pembangunan jalan di kawasan hutan dan proyek tambang. Pengelolaan sampah dan polusi, kritik terhadap pengelolaan sampah dan polusi udara di kota-kota besar. Ekonomi. Kesenjangan ekonomi, meskipun ada pertumbuhan ekonomi, kesenjangan antara kaya dan miskin serta antara wilayah masih menjadi isu. Secara keseluruhan, meskipun ada banyak pencapaian, beberapa bidang masih memerlukan perhatian lebih untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata. Indonesia Go ID, 10 tahun pembangunan infrastruktur. Oh, ini sumbernya 20 ya. 20 contoh pembangunan nasional dalam berbagai bidang, dosen PPKN.com. Nah, kontroversi baru deretan proyek infrastruktur Jokowi, kata data. Ini sumber data yang diambil oleh Copilot ini. Oke, kita lanjutkan. Jadi, menurut kamu, apa prestasi Pak Jokowi selama dua periode kepemimpinan atau selama 10 tahun terakhir ini yang paling menonjol? Ya, silakan. Selama dua periode kepemimpinannya, Presiden Jokowi telah mencapai banyak prestasi yang signifikan. Berikut adalah beberapa yang paling menonjol. 1. Pembangunan infrastruktur. Jalan tol, pembangunan lebih dari 2.700 km jalan tol baru, termasuk proyek besar seperti Trans Jawa dan Trans Sumatera. Okay. Bandara dan pelabuhan, pembangunan dan renovasi 50 bandara dan pelabuhan baru yang meningkatkan konektivitas dan perdagangan. Bendungan dan irigasi, pembangunan 43 bendungan dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru untuk mendukung pertanian. 2. Program sosial. Kartu Indonesia Sehat, KIS, memberikan akses layanan kesehatan kepada lebih dari 92 juta peserta JKN per tahun. Kartu Indonesia Pintar, KIP, mendukung pendidikan bagi sekitar 20 juta siswa per tahun. Program Keluarga Harapan, PKH, meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun. 3.
Penanganan pandemi COVID-19. Vaksinasi, Indonesia menjadi salah satu negara dengan cakupan vaksinasi terbesar di dunia, wow, yang membantu menurunkan angka positif COVID-19 secara signifikan. Ekonomi, menjaga pertumbuhan ekonomi positif dan mengendalikan inflasi di tengah pandemi global. 4. Pemerataan pembangunan. Dana desa, program dana desa yang memperkuat pembangunan infrastruktur lokal dan ekonomi desa. Tol laut, mengurangi disparitas harga antara wilayah barat dan timur Indonesia. 5. Reformasi birokrasi dan digitalisasi. Digitalisasi, mendorong inklusi teknologi dan digitalisasi layanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. 6. Pembangunan Ibu Kota Negara Baru. Oke. Ibu Kota Nusantara yang paling memulai populer pembangunan ini. Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur sebagai upaya pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Jakarta. Betul. Prestasi-prestasi ini menunjukkan komitmen Jokowi dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan merata. Refleksi akhir tahun kepemimpinan Jokowi periode kedua. Ini sumbernya. Ini sederet prestasi Presiden Jokowi selama 10 tahun menjabat. Oke. 10 prestasi Jokowi dalam angka yang disampaikan dalam pidato kenegaraan terakhir. Liputan khusus 10 tahun Jokowi halaman 1, kompas.com. Jokowi pamer prestasi selama 10 tahun menjabat jadi. Oke, untuk prestasinya Pak Jokowi, belum sama sekali kamu singgung tentang hubungan luar negeri. Yang saya tahu misalnya dengan Singapura, pengembalian wilayah udara di atas Natuna, lalu kemudian ditandatanganinya perjanjian ekstradisi, lalu kemudian masalah minyak ya, dan lain-lain, nikel dengan Uni Eropa. Apakah itu menurutmu prestasi? Tentu, hubungan luar negeri juga merupakan salah satu aspek penting dari kepemimpinan Presiden Jokowi. Iya. Berikut adalah beberapa prestasi utama dalam bidang ini. 1. Pengembalian wilayah udara di atas Natuna. Nah, ini dia. Pengambil alihan FIR, Flight Information Region, pada Januari 2022, Indonesia berhasil mengambil alih kendali ruang udara di atas Kepulauan Natuna dari Singapura. Ini adalah langkah penting dalam memperkuat kedaulatan Indonesia di wilayah tersebut. 2. Perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Perjanjian ekstradisi, pada Januari 2022, Indonesia dan Singapura menandatangani perjanjian ekstradisi yang memungkinkan kedua negara untuk mengekstradisi pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke negara lain. Perjanjian ini mencakup berbagai tindak pidana seperti korupsi, pencucian uang, dan terorisme. 3. Kerjasama ekonomi dan sumber daya alam. Minyak dan gas di Natuna, Indonesia terus memperkuat posisinya di Laut Natuna, termasuk dalam eksplorasi minyak dan gas. Kerjasama dengan negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat, telah membantu mengamankan sumber daya ini. Oke. Nikel dan baterai listrik, Indonesia telah menjalin kerjasama dengan berbagai negara, termasuk Uni Eropa, untuk mengembangkan industri nikel dan baterai listrik. Okay. Ini adalah bagian dari upaya untuk menjadi pemain utama dalam industri kendaraan listrik global. 4. Hubungan dengan negara-negara tetangga. ASEAN, Jokowi aktif dalam memperkuat kerjasama di ASEAN, termasuk dalam bidang ekonomi, keamanan, dan sosial budaya. Ini termasuk upaya untuk menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan secara damai. Prestasi-prestasi ini menunjukkan bagaimana Jokowi telah memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional dan meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain untuk kepentingan nasional. Apakah ada aspek lain dari hubungan luar negeri yang ingin Anda ketahui lebih lanjut? Oke, terima kasih sekali penjelasanmu, sudah sangat banyak, sangat luas. Ya. Dari sini saja sudah membuktikan 75% lebih tadi tentang prestasi Pak Jokowi berarti terbukti, terlepas dari ada sebagian kecil rakyat Indonesia yang masih menganggap Pak Jokowi melakukan kesalahan-kesalahan dan wajib dihukum, itu perlu dibuktikan. Nah, tapi tetap saya akan tanya kepada kamu. Nah, satu lagi pertanyaan, ini terakhir ya.
kenapa ada sebagian kecil rakyat Indonesia yang tidak setuju akan prestasi-prestasi tersebut. Apa yang menjadi konsen mereka menuntut kepada Pak Jokowi dan menilai Pak Jokowi sebagai presiden gagal? Coba jelaskan. Meskipun banyak prestasi yang dicapai oleh Presiden Jokowi, ada beberapa alasan mengapa sebagian kecil rakyat Indonesia merasa tidak puas dan mengkritik kepemimpinannya. Oke. Berikut adalah beberapa alasan utama. 1. Kemunduran demokrasi. Intervensi politik. Beberapa kritik menyebutkan bahwa Jokowi melakukan intervensi terhadap konstitusi dan menyalahgunakan kekuasaannya untuk mendukung langkah politik putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, dalam pemilu 2024. Yeah. Kebebasan berpendapat. Ada kekhawatiran tentang penurunan kebebasan berpendapat dan penanganan demonstrasi yang dianggap represif. 2. Ekonomi. Kesenjangan ekonomi, meskipun ada pertumbuhan ekonomi, kesenjangan antara kaya dan miskin serta antara wilayah masih menjadi isu besar. Ya. Utang negara, peningkatan utang negara dan nilai tukar rupiah yang terpuruk juga menjadi sumber kritik terhadap kebijakan ekonomi Jokowi. Oke. 3. Lingkungan. Kerusakan lingkungan, proyek infrastruktur besar seringkali dikritik karena dampaknya terhadap lingkungan, seperti deforestasi dan kerusakan ekosistem. Pengelolaan sumber daya alam, beberapa kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam, seperti tambang dan perkebunan, dianggap merugikan masyarakat lokal dan lingkungan. 4. Penegakan hukum. Korupsi. Meskipun ada upaya pemberantasan, kasus korupsi masih menjadi masalah besar dan penegakan hukum dianggap tidak konsisten. Oligarki. Tuduhan bahwa Jokowi memperkuat oligarki dan politik dinasti juga menjadi kritik yang sering muncul. 5. Kebijakan sosial. Kesejahteraan sosial, beberapa program sosial dianggap tidak merata dan tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan secara signifikan. Kritik-kritik ini mencerminkan kekhawatiran dan ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap beberapa aspek kebijakan dan implementasi pemerintahan Jokowi. Meskipun demikian, banyak juga yang mengakui prestasi dan pencapaian signifikan selama masa kepemimpinannya. Tentu saja di satu pihak ada prestasi-prestasi yang sudah diukir oleh Pak Jokowi. Namun kita nggak bisa menafikan bahwa ada kekurangan-kekurangan di sana-sini. Nah, kekurangan-kekurangan ini bukan harus ditutup-tutupi. Justru kekurangan ini harus diketahui oleh masyarakat untuk diperbaiki. Mudah-mudahan di kepemimpinan presiden yang sekarang yaitu Pak Prabowo bisa menutupi kekurangan-kekurangan dan bisa melanjutkan prestasi-prestasi. Karena kesinambungan pembangunan itu sangat penting, sangat utama. Jangan sampai pembangunan yang sudah diukir, sudah diperjuangkan, lalu kemudian menjadi balik kembali ke titik nol. Oke, terima kasih atas ulasannya. Mudah-mudahan para pendengar juga bisa menerima manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum.